Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata ila billah, wa masri ala Muhammad ibn Abdullah. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada kesempatan ini, kita ingin mengekspor tentang keutamaan ilmu. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu ma yatadzakkaru ulul albab Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajar. Jadi dalam kesempatan ini pentingnya kita memiliki akal sehat, memikiri cara berpikir yang bersih, yang bisa menerima ilmu. Tentu kita harus sadar bahwa orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu jelas berbeda. Bagaimana cara kita memperhatikan orang berilmu atau tidak berilmu itu bisa tercermin dari cara menyampaikan pendapat-pendapat. Orang berilmu lebih cenderung kepada mendengarkan, menganalisa, dan memberikan jawaban yang tidak emosional. Jawaban-jawaban yang rasional, jawaban-jawaban yang penuh dengan kelembutan, penuh kasih sayang, dibanding dengan jawaban yang penuh dengan emosional. Ini salah satu contoh, salah satu ciri pentingnya orang berilmu. Contoh yang paling gampang, misalnya ketika menyikapi satu permasalahan, orang yang berilmu lebih cenderung. Menganalisa, melihat, memperhatikan orang yang tidak berilmu lebih bersifat reaktif. Dia pokok tidak cocok, ya sudah, hantam saja tidak cocok, ajak. Nah, ini tentu dengan ilmu pengetahuan akan meningkatkan derajat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yarfa'illahul ladina amanu minkum utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan persyaratan didasari dengan iman. Jadi ilmu yang dia miliki itu harus ada dasar keimanan. Maka dalam beberapa kesempatan, saya mendengarkan ceramah seorang bupati yang bagus. Beliau mengatakan bahwa dalam kisah Al-Fatir untuk membangun Istanbul di masa itu, dibutuhkan generasi-generasi muda yang cerdas dan memiliki akidah yang kuat. Nah, bangsa ini. Jika dipimpin oleh orang-orang yang cerdas dan memiliki ilmu pengetahuan, orang yang beriman, memiliki akidah yang bagus, memiliki ilmu yang tinggi, maka tidak menunggu lama bangsa ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Maka sebagai bentuk wujud syukur kita di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, serta jangan lupa terus belajar agar ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita dasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang beriman, tentu orang yang senantiasa bermanfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Orang yang beriman itu selalu mencintai makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar. Maka, kalau kita semua beriman, tidak akan pernah ada pertengkaran, permusuhan, saling menghina, saling merendahkan. Apalagi jika iman itu ditambah dengan ilmu, maka iman dan ilmu bersatu di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.